Pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya Kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second branded ya. Kakak Bunda, selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail. Dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wih, Kakak Bunda, hari ini ada dua tas, satu kelas dan kacamata. Ini edisinya keren nih Kakak Bunda ya, Christian Dior ya. Oke, Kakak Bunda tolong dipantau aja ya, aku pilih itu di akhir ya. Oke, yang pertama aku punya kelas, di sini ada kelas LV. Untuk ukuran dia panjangnya 26, panjang 26, tinggi 21 ya. Panjang 26, tingginya 21. Oke, cakep Kakak Bunda tuh. Louis Vuitton ya, LV Kakak Bunda, warnanya warna coklat, cakep Kakak Bunda. Terus Kakak Bunda bisa perhatikan ya tekstur kulitnya. Ih, cakep ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ya, sudut persudutan aman. Kulit asli dong ya, kulit asli. Terus dia lengkap dengan satu rong berjip, zipernya yang ini ya, sudah ada tulisannya YKK di sini ya, LV. Tarikan zipernya dia sudah LV ya, tarikan zipper aman. Tarikan zipper aman, bagian dalam masih bersih ya, masih bersih. Di sini ada satu poket Kakak Bunda, sudah ada pertek-tekannya Louis Vuitton Paris, marinya made in France ya, Louis Vuitton Paris, marinya made in France. Bagian dalamnya itu aja ya Kakak Bunda ya, ada tag-nya ya. Ini aku sale aja super ambiar Kakak Bunda ya, ini kemarin masih di 500-an. Kalau ada yang mau aku kasih, cakep ya nih tuh clutch Kakak Bunda ya, aku kasih di 420 aja, 420 authentic LV, kulitnya bagus Kakak Bunda ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Lanjut. Aku punya tas Louis, ya ini cakep loh pada Louis. Ya untuk ukuran dia panjangnya 16, tingginya 21. 16 dikali 21. Bahannya full kulit berwarna hitam Louis Kakak Bunda. Ya sekarang lagi hits loh Louis itu. Nah, dipakainya dia model seperti ini, bisa dijadikan sling bag ya, terus ini bisa di-adjust panjang pendeknya ya buat sling HP. Nah, sekarang kan lagi musim Kakak Bunda sling HP, sling handphone ya. Oke, kulitnya bagus ya, ini tuh bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah dia masih aman, bagian atas kulitannya masih aman, talinya bawaan ya, tali panjang juga masih cakep bawaan. Kita lanjut bagian dalam. Bagian dalam dia seperti ini, lengkap dengan satu ruang ya, tuh masih bersih. Di sini ada satu ruang berjip. Zipernya ini juga aman, sudah ada tek-tekannya center deh. Dia kulit tunggal ya, sampai ke bagian dalam kulit tunggal. Di sini sudah ada tag-nya Louis dan sudah ada tag putih ya, made in-nya made in Spain ya. Ini tag putihnya di dalam. Tuh ya Kakak Bunda, made in-nya made in Spain, yang ini Louis number seri di dalam made in Spain ya. Kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini aku sale dari 700 ya, ini sudah otentik loh. Kulitnya walaupun begini udah otentik ya, made in Spain Kakak Bunda ya, lengkap dengan number serinya. Aku kasih yang ini di harga, aduh cakep loh ini padahal Kakak Bunda ya, number serinya lengkap aku kasih 580 aja, aku sale 580 otentik Louis ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, Kakak Bunda sebelum aku lanjut ya, Kakak Bunda boleh langsung order balsam juga ya untuk perawatan tas kulit. Tas kulitnya kulit apapun Kakak Bunda ya, kulit sapi, lambskin Kakak Bunda ya, kulit kefir gitu. Atau misalnya Kakak Bunda ada yang kulit sintetis, itu bisa banget Kakak Bunda pakai balsam ini. Asalkan tidak berbahan kain, nilon ya, atau misalnya kanvas, beda pembersihnya Kakak Bunda ya. Jadi ini hanya untuk yang berbahan kulit saja ya. Harganya 75.000 aja, dia bisa untuk membersihkan, melembabkan. Paling bagus lagi untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri Kakak Bunda ya. Kan gak mau ya, tas kita udah cakep-cakep gitu Kakak Bunda, giliran kita mau pakai taunya jamuran gitu ya. Ah, gak banget ya Kakak Bunda. Kakak Bunda boleh banget langsung order balsam ini untuk proteksi tas-tasnya ya. Setiap pembelian satu aja Kakak Bunda sudah dapat free spons, jadi Kakak Bunda nggak pusing lagi cari apanya sponsnya atau pembersihnya pakai apa, bisa pakai spons ini nanti free dapat dari admin ya. Oke, kalau ada yang mau langsung chat ke admin.
Oke, kakak bunda, aku punya yang ketiga dari Christian Dior. Ukuran panjang 24, tinggi 21 ya. Panjang 24, tinggi 21. Tuh. Keren ya, kakak bunda. Ini pattern leather. Berbahan pattern leather. Ya, warnanya ini warna apa ya? Lebih kayak kuning mustard gitu ya, kakak bunda ya. Lengkap dengan tali panjang. Dipakainya dia seperti ini. Ya. Kulit asli tapi dia yang pattern leather. Kemarin tuh aku pernah 2 bulan yang lalu bahan pattern leather juga kakak bunda. Beda warna, ini lebih ke kuning mustard gitu ya. Oke. Di sini dia sudah ada logo CD-CD ya. Bagian depannya semua masih aman, bagian samping, bagian belakang ya di sini ada kotor sedikit, kotor-kotor manja di sini ya. Di sininya dia semua sudah CD-CD ya kakak bunda. Ini untuk bagian bawah, kaki-kakinya ya juga dia aman. Oh, ini ketempelan ini aja nih. Tarian udah. Ini stiker, ini lem. Tuh, aman ya kakak bunda ya. Tuh, kakinya ada 4, masih aman. Bagian atas top handle juga dia aman. Top handle aman ya, paling di sini namanya juga pemakaian kakak bunda ya. Kotor-kotor bisa aku bersihkan ya. Tali panjang bawaan ya, tali panjang bawaan dia sudah CD tapi tidak bisa di-adjust ya. CD Christian Dior, oke. Okay? Bagian dalam dia lengkap dengan satu romper zip ya, ini zipernya. Nah, ini kepalanya itu ada di dalam ya kakak bunda. Nanti kalau kakak bunda cari, jadi kepalanya mungkin copot di bagian dalam. Ada ya. Nah, ini zipernya jadi bukanya begini. Bentar ya kak bunda, biar dikeluarin dulu. Nah, iya kak bunda, bagian dalam dia seperti ini. Furing semua sudah Dior-Dior, berwarna krem ya. Berbahan kain warna krem, Dior-Dior masih bersih sampai ke bagian dalam. Nah, ini tarikan zipernya ya kakak bunda, aku masukin ke dalam. Ya, nah, tadi copot tuh. Ya, nanti kakak bunda bisa lihat sendiri tarikan zipernya, aku taruh di bagian dalam. Ya, terus di sini dia lengkap dengan satu ruang berzip, ya, lengkap dengan satu ruang berzip. Zipernya yang ini aman, ya, zipernya ini aman, tarikan zipernya kulit, bagian dalam masih bersih. Di sini sudah ada tag ya, tagnya Christian Dior Paris, made in Italy ya. Christian Dior Paris, made in Italy, number serinya lengkap ya, ada number seri di bagian belakang tuh. Ya, cakep ya kakak bunda. Nih ya, Christian Dior Paris made in Italy. Tadi minusnya, minus-minus manja aja, kotor-kotor manja sama tarikan zipernya. Nih kakak bunda, aku taruh dalam ya. Oke, cakep. Made in Italy. Number seri lengkap. Dia seri MA loh. Seri MA tuh udah tembus ya. Oke, kalau ada yang mau ini aku sell aja ya. Lucu loh, padahal ini warnanya warna kuning mustard. Jarang ada ya, jarang ada ya. Ini minusnya nggak terlalu bermasalah kok kakak bunda ya. Tapi aku sell aja nggak apa-apa ya. Made in Italy, number seri lengkap. Furing semua sudah Dior-Dior, tali panjang bawaan. Hanya kotor manja aja sedikit. Sama tarikan zipernya, yaitu di dalam tadi aku udah taruh ya. Ini dari harga 700-an, 780 kalau nggak salah kakak bunda. Aku kasih di 530 aja. 530, number serinya lengkap ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Cantiknya kakak bunda, keren banget. Wow. Tadi ada tas Lady Dior, sekarang kacamatanya Dior kakak bunda ya. Kita lihat bersama-sama dulu. Aih, Christian Dior. Unik ya, super unik ya. Dia full silver kakak bunda ya, full silver. Terus di sininya tebel, di sininya tipis ya, tebel tipis kakak bunda ya. Unik, super unik ya. Ini kalau dipakai kakak bunda ya, aduh pastinya keren banget nih. Aku udah siap-siap mau pakai kacamatanya ya. Ini full silver, ini tebal, tebal ya, tebal kakak bunda ya. Oke, ini untuk bagian depan kacanya full black ya, kaca full black ya. Kalau dipakai dia seperti itu ya kakak bunda. Kalau dipakai ya full black, dia tidak ada gradasi. Enaknya lagi dia lengkap dengan nose pad, jadi kalau kita pakai dia tidak turun-turun kakak bunda, lengkap dengan nose pad. Lalu di sini dia sudah lengkap dengan tag-nya Dior, made in Italy. Number serinya lengkap ya, ada number seri di sini Dior, made in Italy. Waduh, mewahnya. Ya, ini full ya, dia berbingkai kakak bunda, full bingkainya ya. Stainless steel ini kayak tebal ya kakak bunda ya, si hardware-nya ini tebal sekali ya. Wih, mewah. Ya, tuh kokoh ya kakak bunda.
lumayan juga bobotnya ya. Oke, kita pakai ya. Dia tidak gradasi ya, Kakak Bunda, coba kita pakai ya. Aih, kerennya. Cakep lagi Kakak Bunda, dari si Christian Dior ya, dari si Christian Dior. Kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini. Kalau sisi gelapnya ini kayaknya 80% ya, 80%. Kalau 100% itu benar-benar hitam banget. Kalau ini 80%, walaupun matanya masih kelihatan sedikit ya, matanya sedikit kelihatan Kakak Bunda. Jadi menurut aku ini warna gelapnya itu hanya 80% aja ya. Terus Kakak Bunda perhatikan, sudah grafir pastinya. Sudah grafir Christian Dior di bagian atas, full bingkai Kakak Bunda ya, full bingkai dia namanya hardware-nya cakep berwarna silver. Kita lihat bagi sebelah kiri ya Kakak Bunda. Wih, cantik. Ya, cantik Kakak Bunda, sudah ada yang bosan ya, Christian Dior ya. Kita lihat lagi sebelahnya Kakak Bunda, Christian Dior. Kalau dari samping dilihat seperti ini ya, dari dekat dipakai kayak gini, dari kejauhan ya Kakak Bunda, dari kejauhan mata memandang seperti itu. Keren ya. Tuh, pastinya keren Kakak Bunda ya. Oke, ini harus punya. Kemarin belum ada Dior, baru datang nih Kakak Bunda si Dior. Ya. Oke, dapatnya apa aja? Selalu always Kakak Bunda aku kasihnya full set ya. Kasihnya yang full set. Oke, ada kacamata di sini. Pastinya ada box. Ini box luar ya Kakak Bunda ya, box luar. Oke, double box ya, box luar satu. Box dalam ya, box dalamnya unik ya, dia kayak Lady Dior gitu loh, warna putih seperti Lady Dior ya. Di sini sudah ada tag-nya Dior, Dior. Oke, terus kita lihat lagi bukanya seperti ini. Ah, bukanya gitu ya Kakak Bunda ya. Dalamnya dia bersih, di sini sudah ada tag Dior. Oke, kita lihat lagi ini buat pouch-nya dapat, ada pouch sama satu lagi ini pembersih kacamata, lap kacamatanya. Ya, lap kacamata, pouch, terus ada dapat kartunya juga ya. Kartu ya Kakak Bunda. Oke, cakep ya Kakak Bunda ya. Ih, langsung gercep aja Kakak Bunda si Christian Dior ini ya. Ini tebel loh, tebel banget. Aku pakai lagi ya, tebel. Kalau Kakak Bunda kacamata tuh aku paling seneng yang model seperti ini nih, yang full bingkai gitu, terus lengkap dengan nose pad ya. Jadi dia gak gampang jatuh-jatuh. Biasa kita keringetan ya Kakak Bunda. Nah, ini tuh aman. Oke, okay, tebel ya di sini, mewah banget. Ini full black, full black tapi yang tidak kehitamannya tidak yang 100%, masih 80% aja Kakak Bunda ya. Matanya sedikit masih agak kelihatan. Oke, okay, Kakak Bunda, kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja ya. Christian Dior double box Kakak Bunda, box luar, box dalam, pembersih kacamata, terus ada kartuannya sama ada pouch-nya juga, dan pastinya kacamatanya ya. Aku kasih harga terbaik ya Kakak Bunda, langsung di screenshot ya. Kalau ada yang mau ini aku kasih di 320 aja, 320 dari si Christian Dior. Wih, mewah banget ya Kakak Bunda ya. Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke. Wow, udah habis lagi ya Kakak Bunda isi rak tas aku. Terima kasih banyak Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tasnya, yang mau kacamatanya, mau clutch, langsung gercep. WhatsApp ke nomor admin ya. WhatsApp ke nomor admin di 0857-1123-6743 ya. Nomor admin hanya satu ya, My Collection Kakak Bunda ya. Langsung di WhatsApp aja. Kalau bisa jangan SMS Kakak Bunda, takutnya nggak kebaca sama adminnya ya. Seperti itu ya Kakak Bunda. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.